Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua. Tahukah anda, sehingga saat ini, kita semua masih lagi bergelumang dan berperang dengan musuh yang tidak boleh dilihat. Ada beberapa negara yang sudah pulih dan kes menurun, tetapi COVID-19 kembali mengganas dan kerana varian baru yang lebih cepat menjangkiti orang ramai. COVID-19 ini tidak akan berakhir kerana mungkin akan muncul lagi varian-varian baru yang lebih hebat yang kita tidak jangka. Sebelum ini, beberapa orang saintis dan pengkaji kitaran solar atau solar cycle telah membuktikan dalam sebuah artikel menunjukkan akan berlaku satu malapetaka atau wabak penyakit berikutan solar minimum. Menurut Wickramasinghe NC, beliau telah membuat kajian dan memberi amaran kepada WHO bahawa penularan wabak akan berlaku semasa deepest moment of the sunspot cycle atau solar minimum yang berlaku pada akhir November 2019 hingga awal Disember 2019. Ini menunjukkan lonjakan sinar kosmik pada matahari menyebabkan wabak yang berlaku di Wuhan, China. Sebenarnya, terdapat perkaitan rapat antara rekod kitaran solar dan tahun-tahun penyebaran penyakit pandemik. Rekod-rekod ini telah diambil sejak tahun 1976. Kitaran solar adalah melibatkan kitaran 11 tahun yang dikawal oleh medan magnetik matahari. Apabila medan magnetik matahari aktif, banyak sunspot di permukaan, maka lebih banyak tenaga radiasi dipancarkan. Bumi terlindung daripada pancaran kosmik galaksi. Sebaliknya, apabila medan magnetik matahari melemah, kurang sunspot, maka kurang tenaga radiasi dipancarkan. Maka bumi akan kehilangan perlindungan daripada pancaran kosmik galaksi. Baik pada puncak solar maksimum ataupun solar minimum dengan tenaga pancaran yang semakin berkurangan menuju ke grand solar minimum penyejukan bumi. Penyebaran penyakit-penyakit pandemik dilihat semakin bertambah dan intensif seperti H1N1 dan COVID-19 terutamanya ketika solar minimum. Untuk pengetahuan anda, kaitan antara tenaga radiasi matahari, medan magnetik matahari, pancaran kosmik galaksi dan penyimaran penyakit, saya tidak akan ceritakan di sini. Segala aktiviti matahari seperti perubahan medan magnetik, tarikan graviti, pergerakan inersia solar SIM, keamatan radiasi meridian TSI, sangat mempengaruhi aktiviti di bumi seperti perubahan iklim, tektonik atau seismik bumi, penyebaran penyakit, mutasi genetik dan sebagainya. Matahari adalah segala-galanya bagi bumi, malah kepada semua sistem solar. Penyebaran penyakit adalah salah satu sifat tabii atau alami bumi sejak ratusan juta tahun yang menjadi salah satu punca kepusan suatu spesies dan bertanggungjawab dalam memanjangkan atau kelangsungan rantai evolusi kehidupan bumi. Soalannya, adakah akan ada pandemik lain atau berterusan pada solar maksimum seterusnya pada
2025 hingga 2026. Penyebaran penyakit boleh jangkakan dan diramalkan. Kekhawatiran penyebaran penyakit pandemik sepatutnya lebih diutamakan berbanding kekhawatiran pemanasan global. Tunggu di bahagian kedua. Lebih banyak kajian dan pengamatan akan dirungkaikan.